Kita orang bukan menang, kita orang nomor 2. Kita orang juara. Kita orang memang betul lah menghilang. Jangan hilang. Iya, iya. Jangan hilang kau lepas. Okay, kita orang menghilang sebabkan kita orang diperlukan di rumah. Apabila arwah bapak kita orang meninggal, tak ada orang nak jaga dekat rumah. Jadi saya dengan Saiful pergi balik Atu dekat sini. Dan alhamdulillah kami berterima kasih juga dengan Atu sebab dia mengekalkan nama Zero tu dengan dalam program-program yang ada di Astro. Betul. Sebab peminat-peminat kita orang pun masih lagi haus dengan karena-karena kita orang. Oh, haus. Mereka mau lagi Zero. Mau lagi. Adakah lepas ini harga Zero akan naik? Okay. Soalan seterusnya, jangan peduli dengan Nabil tu. Nabil memang macam tu. Tu tak apa-apa. Nombor 3, peduli nombor 1. Okey, Zero. Yes. Saya pun bersabar juga. Oi. Pekat bersabar aku. Mana kau tinggal? Jom kita cerita di luar. Dari Toran. Okey, okey, betul. Dari segi bahasa. Bahasa kan bahasa Sabah kita ni macam kadang-kadang orang dah paham. Jadi ya, ada masalah kah Zero dengan Okay, sebenarnya kami pun ada masalah dengan apa tu cara percakapan, tapi kami latihan. Latihan dan apa tu daripada orang apa tu ketawa daripada mukanya ni. Kadang-kadang dia pernah pecah rekod tersasul dalam 10 second. Kalau mau tengok recap minggu kedua. Sebenarnya dia tak jenis banyak cakap. Dia apa tu tak jenis lancar cakap kan. Cuba kau fikir. Nah, cuba kau cakap panjang-panjang. Panjang-panjang. Oh, boleh pula. Okey, dan apa tu? Apa tadi? Tidak ada masalah kan? Oh, tidak masalah. Kami tidak masalah. Dengan audience ataupun mungkin dengan kawan-kawan lain. Kadang-kadang dorang boleh terima lawak kami dan kadang-kadang ada juga orang tidak paham. Jadi kami belajar balik. Kenapa dorang tidak gelap? Apa masalah dalam slang itu, dalam bahasa yang kami ucap? Betul. Lepas tu kami buat research balik. Kena cakap begini. Kita kena main movement apa semua. Bill, kenapa? Tak, abang tu gelap. Kelas. Okay. Kelas. Antara kamu siapa yang kamu rasa paling lawak? Okay, antara kami semua yang paling lawak abang Jem. Semua asli. Oh, di mana? Sorry. Okay. Kau tak terasa kan ada cakep Jep lagi kelakuan? Okay, daripada kami yang diberadik terus terang, saya terus terang yang lawak inilah tentunya Mawar. Melatih. Pasal tu dia tak banyak cakap. Buka dia dah cukup dah. Tapi kalau anda perhatikan semua, kalau dalam banyak sketsa kami, saya akan jadi lead. Saya akan jadi pencerita, anchor. Abang Jep pesan, kau adalah anchor. Abang Nabil pun cakap, kau adalah anchor. Jadi kau bawa Abil dua-dua ni ikut sama kau. Ada juga soalan. Ada soalan. Soalan untuk Nabil. Ya, betul. Saya masa dia announce Boce tadi nombor 5, saya cakap memang aku nombor 4 lah ni. Kan sebab betul, sebab saya memang kurang keyakinan daripada segi voting saya. Nak pula masa yang saya buat musical tu tadi, saya boleh lupa pula lah apa benda semua. Sebab tu semua last minute tadi, saya ada masalah untuk sketch saya untuk final ni. Sebab dapat tekanan daripada kawan-kawan apa benda semua kan. Dia ni pula mak nak pergi haji semua. Saya macam aduh, pasal aku kurangkan level awak. Boleh percaya. Memang itulah hasil saya tadi. So bila dapat nombor 3 tadi, saya jadi macam uish, ya Allah, memang satu unsuccessful sebab sebelah saya Shiro. Saya memang bajet tadi memang aku nombor 4, Shiro nombor 3. Saya buat percaturan saya sendiri lah. Kita rezeki anak nombor 2 saya agaknya. So alhamdulillah nombor 3 pun saya cukup berpuas hati. 150 makan seorang. 250 bagi 2. 500 bagi 3. 166,666 gitu. Sudah dikira. Dia lebih 16,000 je pada saya. Duit minggu dah boleh kampung. Okey, soalan terakhir. Sebelum kita tutup sesi ke, soalan terakhir. Saya nak cakap sesuatu boleh? Boleh, cakap. Apapun dalam harga
acara Omega ni, saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Abang Jeb, Abang Shuaib dan pertama sekali Abang Nabil. Abang Nabil, Dato' AC, Bob Azrai, Razan, Nizam Sadi, Nizam J. Orang telah banyak beri kata-kata semangat, beri sokongan kepada kami. Kami berterima kasih sangat-sangat. Dan juga tidak lupa, saya cakap saudara saya, Ijam. Dia telah memupuk minat seni, seni di dalam diri kami. Start kami ikut dengan dia. Kita orang bermain kompang, nasyid. Dia telah membimbing kami. Wahyu nasyidnya, okey, bonzer. Sama abang-abang di Super Lawak FC. Yes. Orang banyak cuci kepala kami. Terima kasih. Okey. Selesai sudah. Terima kasih banyak-banyak.